bikin skripsi nih guys. Nah, ini ternyata sebuah water bug kuno. Water bug kuno dari batu andesit, guys. Ternyata guys, sebuah water bug kuno, guys. Sangat luar biasa, guys. Luar biasa, guys. Sekitar ukurannya itu sekitar 1. Ganti HP sampean. Amazing. Sampe gak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya. Kali ini saya ditemani dengan Majapahit Study Club dengan Kang Ega. Kita belusukan di area perkuburan tebu. Ini kami menemukan sebuah seperti kayak apa ini Kang? Namanya Kang? Water bug atau bug air? Bug air. Seperti mirip sarkofagus ini. Iya. Sangat istimewa ini. Ya, kita simak penjelasan dari Kang Ega. Mungkin Kang Ega tahu tentang batu ini. Sekian. Ya, sungguh luar biasa sekali ketika kita kolaborasi dengan Majapahit Lelono yang sangat semangat dalam menggali situs-situs purbakala. Di sini ternyata di sebuah area perkebunan tebu yang cukup luas ini ada sebuah water bug zaman Majapahit, yaitu sebuah apa namanya tempat penampungan air yang terbuat dari batu andesit atau batu candi. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ya, ini batu yang sangat misterius ini karena tidak ada inskripsi gitu ya. Kita juga sulit ini kemudian peninggalan pada era dan raja siapa. Kita sudah mencari-cari tapi tidak ada inskripsi. Tapi ini merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam menyibak masa lalu tentang area desa ini yang berada di Kecamatan Gondang. Jadi untuk sementara water bug ini memang sebagaimana fungsinya adalah tempat untuk menampung air. Entah itu air suci yang bersifat sakral atau sekedar untuk menampung air yang bersifat profan, yaitu untuk minum warga atau untuk minum hewan-hewan seperti tempat minumnya kuda dan lain sebagainya. Jadi untuk hal tersebut, entah ini bersifat profan atau keseharian atau memiliki fungsi yang sakral pada sebuah area pertanian tentang pemujaan Dewi Sri, ini juga memerlukan kajian lebih lanjut. Sangat anu. Kita sebagai generasi muda, kita tetap menjaga dan melestarikan peninggalan yang istimewa ini. Semoga pihak terkait mengetahui tentang keberadaan batu yang istimewa ini di area perkebunan. Cukup sekian informasi belusukan hari ini. Salam belusukan, salam sejarah, salam budaya.